Minecraft, tapi aku nggak boleh nyentuh warna hijab. Dan tujuanku kali ini adalah mendapatkan emerald. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Sekarang yang subscribe, cita-citanya akan tercapai. Wahahaha. Lihat, ada pillager outpost. Semoga aja di sana ada emerald. Iron Golem kasihan banget dipenjar sama pillager. Kita selamatin aja dikadik. Hancurin kayu-kayu ini. Aduh, kita ketahuan. Ternyata yang nyerang kita barang kutub, bukan pillager. Gak perlu dulu. Lihat dikadik, Iron Golemnya diserang sama pillager. Lebih kita nyari chest di outpost aja. Let's go. Tapi kita masuk ke mana? Tidak ada pintunya. Aduh, pillagernya ngejar kita. Cepat masuk. Sisanya kan chestnya ada di lantai atas. Semoga aja di atas gak ada pillager. Ini dia chestnya. Wah, cuma ada kentang. Lebih kita pergi. Kita udah masuk ke outpost adik-adik. Tapi gak ada emerald. Lebih baik kita cari tempat lain aja. Let's go. Waduh, udah mulai ada rumput. Kita harus berhati-hati. Oke, kita jalan pelan-pelan aja. Semoga aja kita gak nyentuh rumput ini. Hampir aja misi kita gagal. Oke, kita lewat sini aja. Pelan-pelan. Sedikit lagi kita sampai ke village. Semoga aja kita bisa menemukan emerald di desa ini. Waduh, jalannya cepet banget adik-adik. Kita harus fokus supaya kita berhasil. Oke, kita cek di rumah ini, mungkin aja ada emerald. Rasakan ini. Waduh, kita nyentuh zombie adik-adik. No, misi kita gagal. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Thank you. Minecraft, tapi aku jadi Enderman. Dan tujuanku kali ini adalah menemukan Glowberries. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe, cita-citanya akan tercapai. Wah, ha, ha, ha. Biasanya kan Glowberries berada di gua bawah tanah. Semoga aja kita bisa menemukannya dengan cepat. Wah, lihat ada village. Mungkin aja di sana ada Glowberries. Waduh, kita ketahuan sama Iron Golem. Ayo cari tempat berlindung. Cepat, cepat, cepat. Kita masuk ke rumah villager aja. Wah, kebetulan banget ada chest. Isinya apa ya? Cuma ada roti. Kita ambil aja untuk persediaan makanan. Iron Golemnya udah gak ada. Ayo kita keluar. No, dia masih ngejar kita. Lebih baik kita pergi aja dari desa ini. Aduh. Lihat adik-adik, ada Enderman. Pas dulu bro, wah dia gak ramah. Kita kabur aja. Ternyata cari Enderman susah juga adik-adik. Gak ada yang suka sama kita, no. Wah, lihat ada rune portal di tengah laut. Ayo kesana, kita lari aja. Ayo cepat, kita gak boleh mati di sini. Kita harus nyelesain tantangan dari para bocil. Ayo, kita pasti bisa. Sedikit lagi, demi para bocil yang selalu bilang videonya cheatingan, ayo. Yes, akhirnya kita sampai. Hampir aja kita meninggoy. Kita lihat isi chestnya. Ya, cuma armor dan item ini. Waduh, kita harus lewatin air lagi. Kok tiba-tiba hujan? Kita berlindung di gua itu aja. Kita turun. No. Hampir aja. Ternyata jurangnya dalam banget. Wah. Tenang aja adik-adik, kita masih hidup. Yes, akhirnya kita menemukan Glowberries. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Minecraft, tapi aku jadi Steve. Dan karena aku adalah Steve, jadi tujuanku kali ini adalah melindungi para villager. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe akan jadi kaya. Wahaha. Let's go. Lihat, ada domba. Ayo kita ambil daging dan bulunya. Bagaimana kau domba? Wah, ada satu lagi. Kita bantai aja adik-adik. Kita kan butuh banyak makanan. Dan juga kasur untuk tidur. Kita makan dulu supaya lebih kuat. Selanjutnya, kita ambil beberapa batang pohon. Lalu kita buat blok kayu. Dan buat crafting table. Karena kita udah punya beberapa item yang berguna untuk survival. Jadi kita bakal nyari senjata untuk melindungi para villager. Lihat adik-adik, kayaknya ada rune portal di bawah laut. Kita langsung cek aja. Let's go. Yes, ada rune portal. Biasanya kan di sana ada chest. Isi chestnya apa ya? Ayo kita cek. Wah, ada sword dan armor. Ayo cepat kita pergi sebelum kita diserang para dronet. Tunggu aja kita nggak apa-apa. Karena sekarang kita punya pedang dan armor. Jadi selanjutnya kita bakal nyari village. Setelah berjalan beberapa hari, akhirnya kita menemukan village. Sepertinya sebentar lagi para monster bakal nyerang village. Kita bunyiin bell dulu adik-adik supaya para villager masuk rumah. Waduh, laba-labanya udah mulai galak. Kita bantai aja dia. Lihat, ada zombie yang nungguin villager. Rasakan ini, zombie jahat. Ayo Iron Golem, serang mereka. Wah, hahaha. Wah, yang ini kuat juga. Rasakan ini. Di desa ini banyak laba-laba jahat adik-adik. Lu gak bakalan bisa menang. No. Dan kita udah hancur. Terus kabur. Pergi lu. Makasih yang udah request Minecraft, tapi aku gak boleh buka chest. Dan tujuanku adalah mendapatkan iron ingot. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe akan jadi kaya. Wah, ha, ha, ha. Kita ambil batang pohon burik ini dulu adik-adik. Terus kita buat jadi blok kayu. Kemudian kita buat crafting table. Waduh, kayu kita gak cukup. Ayo kita ambil lagi. Oke, selanjutnya kita buat stick dan buat pickaxe. Dan jangan lupa buat pedang untuk ngebantai para mob jahat. Oke, kita ambil crafting table-nya. Mungkin aja nanti bakalan berguna. Wah, kita menemukan tower aneh. Ayo kita masuk. Mungkin aja di dalam kita bisa menemukan iron ingot. Ya, gak ada apa-apa. Kalau gitu kita naik ke lantai atas saja. Aduh, ada zombie. Takut banget karena pakai armor sihir. Kita bunuh satu aja, terus kabur. Gimana nih adik-adik? Nyari iron ingotnya susah banget. Lu gak boleh buka chest. Yes, kita menemukan village. Semoga aja kita bisa menemukan villager yang jual iron ingot. Ayo kita cek rumah ini. Mungkin aja di dalam ada villager. Wah, malah ada chest. Ayo kita buka. Tapi bocil yang ngasih challenge, nanti malah jadi marah. Kalau gitu nggak usah adik-adik, kita cari tempat lain aja. Let's go. Wah, ada Iron Golem. Aku baru ingat, kalau kita ngebunuh Iron Golem, dia bakal ngedrop iron ingot. Kita ngebukin aja dia sampai meninggoy. Bukan aku Iron Golem, tapi ini demi bocil barbar. Yes, misi kita berhasil. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Thank you. Minecraft, tapi aku nggak boleh mining. Dan tujuanku adalah mendapatkan batang pohon. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe akan jadi kaya. Wah, ha, ha, ha. Wah, kita menemukan rumah aneh. Ayo kita cek, mungkin aja di dalam ada batang pohon. Wah, ada chest. Ya, isinya cuma armor dan pickaxe. Sekarang kita udah punya pickaxe, tapi chestnya nggak boleh mining. Ayo kita cari tempat lain. Yes, kita menemukan village, tapi jalannya terjal banget. Ayo kita cek rumah villager. Biasanya kan mereka nyimpan batang pohon di chest. Aduh, nggak ada chest. Ayo kita naik ke lantai atas. Wah, ada chest, tapi nggak ada batang pohon. Kita ambil emerald ini aja. Aku punya ide. Karena sekarang kita punya emerald, jadi kita berteriak aja dengan villager. Jadi villagernya, bang, lu punya batang pohon nggak? Jangan diam aja. Iron Golemnya marah. Lebih kita kabur. Untung aja kita masih selamat. Wah, lihat tadi adik-adik, ada rune portal bawah laut. Ayo kita cek isi chestnya. Itu dia chestnya. Ayo kita cek. Yes, ada emerald fire charge. Lebih kita cepat pergi sebelum ada dronet. Lihat adik-adik, ada perkampungan yang udah hancur. Ayo kita periksa sekitar sini, mungkin aja ada item yang berguna. Ada chest. Wah, ada TNT adik-adik. Aku punya ide yang sangat cemerlang. Hancurin aja pohonnya pakai TNT. Kita letakkan TNT-nya di sini. Terus kita aktifin pakai fire charge. Kita mundur dulu. Aduh, ledakannya besar banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat batang pohonnya.
Minecraft, tapi aku nggak boleh lihat pohon. Dan saat ini aku berada di BMS. Tapi sebelum challenge-nya dimulai, kita hancurin pohon yang di belakang kita dikedik. Ayo kita tar TNT yang banyak supaya pohonnya hancur. Terus kita nyalain TNT-nya pakai flint steel. Oke, kita harus menjauh. Ledakannya besar banget, aduh. Oh iya, tujuanku kali ini adalah menemukan Heart of Sea. Tapi kita nyarinya di mana? Wah, ada iglo. Mungkin aja di sana kita bisa menemukannya. Di sini nggak ada chest adik-adik. Biasanya kan iglo punya ruang rahasia di bawah blok ini. Ayo kita turun. Ruang rahasianya dalam banget. Yes, ada chest. Wah, ada golden apple. Kok ada villager yang di penjara? Mungkin aja dia jahat adik-adik. Wah, ada botol penyihir. Di sini apa ya? Ada ramuan pelema. Oke, aku punya ide. Tanya imun sampai villager ini aja. Kita kasih dia ramuan pelema. Terus kita kasih golden apple. Yes, dia udah jadi villager lagi. Karena villagernya udah sehat, lebih kita pergi aja. Waduh, gimana nih guys? Kita belum menemukan Heart of Sea. Wah, ada rumah aneh di tengah BMS. Kita bakar aja. Untung aja kita selamat. Wah, ada kapal aneh. Ayo kita cek. Kayaknya ini kapal para pelajar. Ruangan ini mencurigakan. Ayo kita masuk. Yes, ada chest. Semoga aja kita bisa menemukan Heart of the Sea. Yes. No, kita ketahuan. Kita hancurkan aja kapal ini. Kabur. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Thank you. Minecraft, tapi aku punya senjata mematikan. Dan tujuanku kali ini adalah mengalahkan Iron Golem. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena subscribe, cita-citanya akan tercapai. Wah, ha, ha, ha. Oke, ayo kita cari village. Biasanya kan di village ada Iron Golem. Semoga aja kita bisa menemukannya dengan cepat. Yes, ada village. Tapi aku mulai lapar adik-adik. Betulan banget ada perkebunan villager. Daripada villager yang capek manen sendirian, lebih baik kita bantuin. Tapi kita ambil beberapa aja, nggak usah banyak-banyak. Kita makan dulu adik-adik supaya kita makin kuat. Saatnya kita membantu Iron Golem di desa ini. Iya, ada villager. Gini aja dia bisa bantuin kita nyari Iron Golem. Bang, lihat Iron Golem nggak? Waduh, villagernya mana meninggoy? Begitu kita tanya ke villager yang lain aja. Itu dia villagernya. Bang, lihat Iron Golem nggak? Waduh, dia jadi asap. Kira yang di desa ini nggak ada yang ramah adik-adik. Kalau gitu kita ambil aja harta mereka. Ayo kita cek rumah ini, mungkin aja ada chest. Kita beruntung banget ada emerald. Ayo kita keluar. Akhirnya kita menemukan Iron Golem. Rasakan ini. Kita mulai marah adik-adik. Kita tembak aja sampai meninggoy. Aduh, HP gue ngelag. No. Kita nggak boleh kalah sama Iron Golem. Ayo kita bantu dia. Mau kemana kau Iron Golem jahat? Rasakan tembakan bocil lepep. Wah, ha, ha, ha. Sekarang dia yang ngelag adik-adik. Mati lu nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, dia mulai nyerang kita. Mundur, 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 mundur. Kita harus kabur. No. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Thank you. Minecraft, tapi aku punya senjata FF. Dan tujuan gua adalah mengalahkan hutan khas. Tapi sebelum video ini mulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe akan jadi kaya. Wah, ha, ha, ha. Oke, ayo kita mulai berburu adik-adik. Kita tes kayak creeper dulu. Wah, sangat-sangat easy ya guys ya. Kebetulan ini ada sapi. Kita makan dulu adik-adik supaya lebih kuat. Waduh, enderman nyerang kita. Rasakan ini. Aduh, nggak kena adik-adik. Mereka bisa telepor. Kita kabur aja. Wah, ada pelajar outpost. Ayo kita bantai mereka. Jadi pelajarnya. Rasakan ini. Sangat easy adik-adik. Wah, dia meninggoy. Pelajarnya udah habis. Saatnya kita nyari chest. Ayo kita naik lantai atas. Ini dia chestnya. Wah, kok ada mata naga? Siapa nih yang setuju kalau videonya settingan? Komen di bawah ya. Lihat adik-adik, ada mutan khas. Dia lagi ngamuk di village. Ayo kita selamatkan para villager. Waduh, dia lagi ngebantai para villager. Sekarang ini mutan jahat. Oke, anak buahnya udah mati. Tapi kayaknya dia bakal ngejar kita. Kita mundur dulu adik-adik. Kita reload. Ayo cepat, cepat, cepat. Oke, rasakan ini. Dia nggak luka sama sekali. Oh, dia kuat banget. Dia mulai marah. Kita kabur dulu. Dia masih ngejar kita. Kita lempar pakai bom asap ini. Waduh, dia makin dekat adik-adik. No. Next, kita buat video apa lagi guys? Komen di bawah ya. Thank you. Minecraft, tapi aku nggak boleh nyentuh grass block. Dan tujuanku kali ini adalah menemukan diamond. Tapi sebelum videonya dimulai, subscribe dulu guys. Karena yang subscribe akan jadi kaya. Wah, ha, ha. Let's go. Kemarin kan kita punya perahu. Kalau nggak salah ada di sekitar sini. Itu dia. Semoga aja kita bisa menemukan diamond tanpa menyentuh grass block. Wah, ada kapal bajak laut. Ayo kita periksa. Semoga aja ada diamond. Ayo kita naik. Aduh, ada penjaganya. Mereka kuat banget. Baik, kita pergi aja. Tunggu aja kita bisa lolos. Baik, kita cari diamond di village. Yes, di sini nggak ada grass block. Tapi nggak ada village juga. Ayo cari di tempat lain. Ada village, tapi di sini banyak grass block. Oh ya, adik-adik. Kita kan punya perahu. Kita pakai aja. Aduh, gerakannya lambat banget. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak nyentuh grass block. Lihat, village-nya udah dekat. Akhirnya kita sampai. Aku punya ide. Ayo kita ambil gandum ini. Di sini kita harus lebih berhati-hati adik-adik karena banyak grass block. Hop, untung aja aku cukup parkour. Ayo kita cek di rumah villager ini. Ayo masuk. Aduh, nggak ada chest. Kita keluar aja. Yes, ada kuda. Kita jinakan aja adik-adik. Aduh, ada grass block. Hancurin aja. Akhirnya kita bisa mencari diamond dengan lebih cepat. Karena di desa ini nggak ada diamond, lebih baik kita cari di tempat lain aja. Let's go. Sekarang udah mulai gelap. Aku juga udah mulai capek. Wah, ada perkemahan. Mungkin aja itu perkemahan Gion Games. Ayo kita cek. Ya, di sini nggak ada Gion. Tapi ada chest adik-adik. Kita hancurin grass block di bagian sini dan bagian sini juga. Semoga aja ada diamond. Yes, ada diamond. Next, kita buat video apa lagi nih guys? Komen di bawah ya.